Jadi pembangkang, pembangkang pun kata menteri kita ni ada yang patut letak jawatan je, tak usahlah kata begitu ya. Nanti kalau dia letak jawatan, kami pula jadi menteri. Backbenchers. Dah kami jadi menteri besok, pembangkang pun tak suka juga. Bukan? We are not up to your standard. You see what's the point? Let the ministers be there and biar dia orang buat kerja sebaik mungkin, kan? Kita sokongnya. Jadi maknanya pembangkang pun tak adalah payah-payah besok berhadapan dengan kami pula. Dia nak think positive. Kita tahu menteri-menteri tadi disebutkan waktu banjir begini ada yang tak ada berada di lapangan dan sebagainya. Kepada saya memang boleh dijadikan isu, tapi sebenarnya tak perlu dibesar-besarkan isu itu pun. Yang nak buat kerja menangani banjir ni bukannya menteri seorang. Kalau menteri dia ada urusan keluar negara, sama ada umrah ke, lawatan kerja ke dan sebagainya, timbalan menteri ada. Tu ramai timbalan menteri menunggu je peluang. Bila nak bagi peluang ni ke depan. Asyik menteri je keluar kat surat khabar televisyen kan. Yang timbalan menteri duduk je. Apa ke hal? So I would suggest, mencadangkan Tuan Speaker, menteri-menteri kalau ada hal, ada urusan di luar, bagilah timbalan ni. Betul tak? Dan sekali-sekala Perdana Menteri jemput timbalan menteri masuk kabinet. Barulah dia tengok macam mana nak jadi menteri ni. Ni semua bakal-bakal, betul tak? Gurau-gurau juga. Tapi I'm serious. Message penting. Jadi janganlah jadi timbalan menteri bawa beg. Kulu kilir. Saya tahulah saya pernah jadi timbalan menteri. Kalau bos menteri tak bagi assignment ataupun apa-apa tugas, tak ada apa kerja dah. Duduk je lah. Orang datang, timbalan menteri. Tapi selalunya kalau timbalan menteri duduk tingkat 14, menteri 16, orang datang naik lift tingkat 14, tak adalah dia berhenti. Dia berhenti terus tingkat 16. Tak ada apa. So what I'm trying to say, Tuan Speaker, Perdana Menteri, give the Deputy Minister some empowerment. Tak? Bagi tugas, bagi kerja, bagi kuasa dan sebagainya. Gaji tak payahlah naik. Hai tu. Jadi, soalnya, kalau menteri tak ada, ada urusan, kita boleh maafkan. Kita boleh faham. Kan? Tambah hujung tahun. Selalunya hujung tahun annual leave. Everybody want to take annual leave, nak habiskan cuti. Tak habis cuti pula kan, burn lah cuti kita tu. Pergi juga. Walaupun kadang-kadang ada hal, terpaksa pergi kerana nak menghabiskan cuti. Ini pun satu hal juga. Saya dulu bekerja dengan kerajaan, timbalan menteri lah, chairman GLC lah, apa benda. Saya tak pernah ambil cuti pun. Tak pernah cuti. Tuan Speaker, I'm telling you. Tapi sekarang ni sikit-sikit nak cuti. Kalau dia tak nak cuti, orang rumah pula ajak bercuti. Ini masalah. Nak jaga hati orang rumah pula lebih daripada nak jaga rakyat. Ya tak? Itu pula orang rumah pula bukan satu. Dua, tiga. Ini problem. Problem. It's a problem. Ya? Jadi, kalau keadaannya begitu, pandai-pandailah menteri. Ya? Pandai-pandai. Delegate. Delegate you punya kerja tu, tugas tu kepada orang bawah. Dan begitu juga, bukan menteri saja, timbalan menteri saja bertanggungjawab, Tuan Speaker, dalam hal ini. Pegawai-pegawai kerajaan juga, KSU, TKSU, pengarah-pengarah, SUB dan sebagainya. Pergi mana mereka ni? Ini bila menteri cuti? KSU pun cuti, TKSU pun cuti, semua cuti. Kita orang ramai ni the public, nah, ada urusan apa-apa, tergedala. Pergi jumpa, nak buat itu, nak buat ini, nak berurusan. Ni, KSU cuti. TKSU cuti. Pak Habib, masa dah habis. Itu, maknanya kalau tak ada mereka, mereka cuti, jentera kerajaan, jam. Stop. Is that what it's supposed to be? Dia kalau cuti, dia cuti, jentera kerajaan terus berjalan. Delegate lah.
bagilah tugas kepada pegawai-pegawai yang lain. Terima kasih Pak Zalak, terima kasih. Jadi Datuk Speaker, saya berharaplah, saya ucap terima kasih tahniah kepada Perdana Menteri kerana I'm telling you, we can see with our own eyes. Dia turun pagi, petang, siang, malam. Ya dah. Kita pun nak kasihan tengok. Nak tolong tak boleh. Dia tak ajak kita. Kalau dia ajak kita, kita boleh dia tolong-tolong. Angkat-angkat apa ke yang patut dia tak? Ini tak boleh. Dia buat seorang ya. Itu menteri semua pergi cuti. Menteri lain tak ada. Kita ni yang tak menteri. Kita ada bahasa banyak. Bagi tahu bila-bila, no problem. Ya tak, panggil aja. Bila-bila, Aziz, tunggu. Betul Aziz? Beling ke, sorry. Jadi, that's it. Jangan salahkan Perdana Menteri, jangan salahkan Menteri, jangan apa-apa semua. Kita sama-sama gembling tenaga, ya, berfikiran secara positif. Kelemahan yang lalu kita jadikan pengajaran. Dan kita buat yang baru, yang lebih baik lagi supaya masa depan kita lebih baik.